yang besar sih biar dekat kita ada di sekitar Amerika aja ya. Jadi mungkin kan terbang dekat. Jadi nggak mau patokan yang saya nikah harus belum ada sistem. Karena kan setelah nikah hidupnya juga belum. Ini kan akan selesai sebenarnya pasti bisa, karena kan aku harus selesai S2 Amerika, juga otomatis bisa sisa sama aku tinggal di Boston untuk sementara waktu. Tapi belum sekolah kita misalnya selesai di Amerika, pengennya sih menempati di Boston. Jadi mungkin sebelum kita berangkat Boston, mungkin kita tektok dulu ya gitu. Nanti di rumahku, ntar punya Surya gitu. Jadi kalau kata mamanya Surya, senyamannya kamu aja gitu. Kalau lagi pengen di rumah mama di rumah, kalau pengen di rumah mama selesai di rumah. Jadi bener-bener kita apa ya, sangat pengertian banget lah kedua-duanya.